Oke, jadi di pagi ini saya membuat video timelapse dan kameranya ada di sebelah sana. Itu udah saya panjer tadi. Dan untuk view merapinya seperti di sana ya. Itu di sebelah barat ada dua awan topi yang itu geraknya kalau nggak salah ke timur. Kemudian di bagian Gunung Merapinya di puncaknya itu dari tadi saya datang udah tertutup awan seperti itu. Jadi ya nggak bisa ngezoom sampai deket banget. Dan ini lokasinya lebih jauh dari yang kemarin. Kalau yang kemarin itu udah hampir deket banget dengan Merapinya. Kalau ini masih di lebih ke selatan lagi. Udah jam 6.07, jadi ini masih lama ya. Karena itu nanti untuk video timelapse-nya kurang lebih 40 menitan untuk merekamnya. Dan nanti hasilnya cuma 18 detik untuk video timelapse-nya. Jadi ya memang memakan waktu dan ya seperti itulah. Seperti biasa untuk kamera saya menggunakan EOS M50 dan juga lensa andalan saya yaitu 18-150 mm.